tanpa kain hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, puji Tuhan, hari ini sedang dilaksanakan upacara penutupan peti yang sudah berlangsung. Kita lihat di sini ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang dari gereja di tempat ini, juga beberapa gereja di wilayah Tulungagung Trenggalek. Kita lihat beberapa jemaat yang sudah mengikuti ibadah penutupan peti pada pagi hari ini. Ada banyak sekali jemaat yang berbondong-bondong untuk kita merasakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Pendeta Muda Hana Victoria. Mami Hana adalah seorang pembina remaja. Beliau begitu baik kepada kami, membimbing kami dengan segenap hati. Beliau adalah sosok ibu bagi kami remaja, karena beliau sangat memperhatikan kami seperti anaknya sendiri. Mami Hana menjadi teladan bagi setiap kami. Beliau membimbing kami dengan sepenuh hati, memberikan contoh yang baik dalam melayani Tuhan. Untuk segala yang baik yang telah Mami berikan kepada kami, akan kami teruskan. Kami remaja akan selalu bertumbuh di dalam Tuhan sesuai dengan pesan-pesan yang selalu Mami sampaikan. Hari ini remaja kehilangan sosok pembina yang begitu baik. Beliau gak hanya sebagai pembina dan remaja, tapi beliau memposisikan dirinya sebagai ibu juga, yang sangat mengasihi kami para remaja. Di kondisi beliau yang sedang sakit, beliau masih memikirkan kami. Berapa remaja yang hadir hari ini? Puji Tuhan, beliau sangat peduli kepada kami. Saat kami mungkin lama tidak datang ibadah, pasti ada chat beliau yang akan masuk kepada kami. Lendo, kok lama gak ibadah? Ayo Mami kangen loh, ayo datang ibadah. Beliau sangat peduli pada kami. Mungkin itu yang jadi kerinduan kami. Terima kasih Mi, yang selalu mengajari kami, yang berikan waktunya seluruhnya pada kami. Terima kasih Mi. Oh,
Saya yakin suami, anak-anak, kakak, orang tua, sidang jemaat di tempat ini, dan kami semuanya rekan kerja di pelayanan wilayah berduka cita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak berduka cita dengan cara yang salah. Ada firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya 7 ayat 10 mengatakan demikian. Saya akan baca dalam 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ketika kita menyadari bahwa situasi kehilangan yang kita rasakan hari ini adalah yang terbaik untuk mama, untuk istri, untuk anak, untuk adik kita, ya, kita harus menyadari bahwa inilah yang terbaik. Dan itu proses yang butuh waktu untuk akhirnya bisa berdamai dengan rencana Tuhan dan mengucap syukur lalu melanjutkan kehidupan dengan tenang dan sejahtera. Wakil saking Bapak Hendri pindah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsan pun kang Gusti bilih kula panjenengan ing wekdal injang menika saged ngempal saged ngrawuhi pakdir paring pakurmatan dumateng jenazahipun almarhumah Ibu Hana Victoria.
Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang mengenai Ibu Hana. Saya sudah mengenalnya dengan baik. Bahkan ketika di dalam pelayanan pun kami ada bersama-sama. Ya, baik di dalam pelayanan organisasi GPDI di wilayah 6 Tulungagung Trenggalek, saya sangat mengenal baik beliau. Pada saat ini sudah ada bersama-sama di surga. Puji Tuhan, karya Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Riwayat hidup pendeta muda Hana Victoria. Nama pendeta muda Hana Victoria. Tempat tanggal lahir Tulungagung, 11 September 1975. Mendiang adalah anak pertama dari dua bersaudara, dengan satu saudara laki-laki bernama Yohanes Luki Herdian. Anak dari pasangan suami istri Zakaria Kasianto dan Lilik Siswanti, menikah dengan Yosia almarhum pada tahun 1998 dan dikaruniai seorang anak yaitu Rafaelin. Kemudian menikah dengan Hendri Dwi Santoso pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Samuel Pascalano almarhum dan Timothy Natalano almarhum. Dalam perjalanan hidupnya, pada usia sekolah menetap di Tulungagung dan memulai sekolah di SD Negeri 03 Ngunut, SMP Negeri 01 Ngunut, SMA Negeri 01 Ngunut, dan Sekolah Alkitab Batu Angkatan 49. Selamat jalan anak, istri, mami, saudara kami yang terkasih. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia, dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita. Pagi ini kita akan mengikuti acara pemberkatan jenazah dari Ibu Hana. Sebelumnya kami sampaikan kami sangat berduka cita yang mendalam atas dipanggilnya Ibu Hana Victoria. Buat seluruh keluarga kiranya diberikan kekuatan, ketabahan, bahkan penghiburan sehingga untuk melanjutkan kehidupan ini mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak dapatkah lebih
saya bahwa surga mulia tempat beliau. Selamat jalan Tante Hana Victory, selamat berjumpa dengan Bapak di surga. Adalah orang yang sangat baik dalam hidup saya, banyak teladan dan contoh yang diberikan kepada saya, yaitu untuk setia, taat, melayani Tuhan, dan banyak hal kenangan yang Tante sudah tinggalkan, yaitu semuanya untuk membuat saya pribadi adalah pengalaman yang membuat saya bisa bertumbuh dan terus melayani Tuhan, bertahan dalam pelayanan Tuhan sampai akhir hidup. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mewakili seluruh anggota keluarga yang ada. Kalau dalam kami menyambut, dalam kami memperhatikan, banyak sekali saya tidak sempat untuk bertemu dengan beberapa orang yang memang datang di tempat ini. Saya tidak sempat bercengkerama dan memberikan perhatian lebih karena waktu yang ada, sehingga saya tidak bisa menyapa lebih dalam dan intens lagi kepada Bapak Ibu yang memberikan rasa empatinya kepada kami. Kalau keluarga kami, keluarga besar kami kurang dalam menyambut, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Khusus tadi malam saya meminta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyambutan kami, dalam apa yang kami berikan, ada kekurangan, ada tidak bisa memuaskan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon dari tempat ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga berdoa dan saya yakin sekali Feli, Hendri, Ibu Sis, Bapak, Oma pasti akan kuat bersama dengan Tuhan, karena ada Allah penghibur, Allah kekuatan, Allah penopang kehidupan kita semuanya. Thank you.
kami segenap pengurus pemuda, saya pribadi, semua pemuda mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Mami Hana, karena kami kedekatan kami pemuda, khususnya kami pengurus, kepada Mami Hana sangat-sangat mendalam. Kami kehilangan yang luar biasa. Kami turut berduka cita, baik Feli, keluarga Tante Hendrik, dan keluarga Pastori. Kami turut berduka cita dan kami mengucapkan banyak terima kasih selama ini sudah support kami. Kami dari keluarga Pendeta Nixon Panjaitan dan keluarga Bapak Pendeta Ustaz Suparman mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Ibu Pendeta Muda Hana Victory. Kiranya keluarga, suami, anak yang ditinggalkan diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kesehatan, dan keluarga besarnya semuanya juga Tuhan memberkati kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Remaja GPD Ngunut mengucapkan selamat jalan kepada Mami Hana, dan kami sangat berterima kasih semua atas bimbingan Mami selama ini bagi kami semua. Biarlah Mami boleh menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Mami, selamat jalan, Tuhan memberkati.